Hai, kali ini kita bakal cobain nasi padang di STD Sederhana Tanjung Duren. Seperti restoran Padang biasanya, pilihan lauknya banyak banget. Tinggal sebut aja apa yang mau kita pesan. Setelah itu nanti pesanannya akan diantar ke meja. Tempatnya lumayan besar. Ada beberapa pilihan cemilan, keripik, kerupuk, dan emping. Kita pesan dua nasi yang lengkap dengan semua sayur. Untuk lauknya, ada rendang, dendeng basah, dan ayam gulai. Nasinya sudah dicampur dengan beberapa jenis sayur dan kuah dari gulai. Ada sayur kol yang sudah dicampur dengan kacang panjang. Dan tentunya daun singkong yang wajib ada. Kalau yang ini, cabai hijau, rasanya gak terlalu pedas, cocok banget buat diaduk dengan nasi dan sayurannya. Nah ini telur dadar tebal, telurnya sudah dicampur dengan daun bawang yang banyak. Untuk nasi rames dengan telur dadar, harganya Rp17.000. Ayam gulainya empuk, rasa gulainya juga enak banget. Kalau nasi dengan sayur lengkap ditambah ayam, harganya Rp25.000. Yang ini rendang, dagingnya lumayan empuk. Kalau bumbunya sih gak usah ditanya lagi, udah pasti enak. Untuk dendengnya agak-agak susah digigit nih, sedikit alot. Nasi dengan lauk daging sapi gini, harganya Rp25.000 per porsi. Kalau lagi cari makanan di daerah Tanjung Duren, boleh banget nih ke sini. Posisinya persis di sebelah KFC Tanjung Duren. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel Treatvel.